Yesus nek nabi ku wis lahir ditanya tak kalahno sampean. Makane wong Jawa sebagian kebian ana sing ngarani kan santang iki kanjeng nabi ngono ya ana. Nyata buktine ana kabeh. Nah, akhirnya kena apa kok yang sana ini memang seneng gawe belakon orang gawe kopiah putih mergoan. Australia itu cedek, kenapa Indonesia atau Australia ada kerjasama ke jembatan mungkin Indonesia atau Australia ini gampang langsung tapi ya apa lah ke Bunda Ratu karena hati-hati bisa jari Bunda Ratu. Bunda Ratu itu orang sembarangan jadi Bunda Ratu itu ya wali apa? Wali apa? Itu ya insya Allah bisa keluarganya yang disebut Allah yang caranya bisa insya Allah kalau tidak Al-Jila masa macam-macam berat. Makanya pasukan Raja Jin sentana Jawa semua sedunia wati yang disebut Sabdul Qadir Al-Jai dan itu yang kita jemaah Raja Jin kerennya. Nah kenapa kok Raja Jin? Ya pasti orang yang melindungi seorang-seorang yang menjanggung Jin itu memang sebagian laut putune dewe. Repot jangan. Lo deh narik pasukannya sampai ke Jawa Tengah. Ayo narik di Bali. Ya dong, sing lalu boleh kita sama orang menunggu jalur juga gampang. Tapi dok menunggu enggak orang kok dilarang. Nanti kan ikhtiar kalau istiqomah. Bukan yang menunggu kabeh terus bayarnya Allah dah dolani. Apa mana yang disebut ono coro po saiki wis dolani makanya diarani ulang wolu iki mang mergo diarani jamindu tadi wolong tahun iku dijajah sampai juz Al-Qur'an dibutus nombulu diarani 114 min. Nah itu nanti jumlah berapa ratus tahun kita dijajah. Nah kok sampai dari 114 ya. Nah mergo itu wahyunya Allah yang diterang marang kanjeng Nabi juz Al-Quran juz siji sampai juz 30 itu 114 surat. Makanya Indonesia merdeka bulan 8 papa tambah papa ono ono. Wis diterangno to Al-Qur'an. Lan nek ngene to rentengane ya aja aja. Nek kene opo nek kapan nang Islam sing diarani salib kok duwe Bunda Maria. Kene opo kok gawe Bunda Maria apa sama percaya lah Bunda Maria. Lho yakin aku. Terus sama percaya betul nang kapan ono dewa lho. Ora percaya piye? Bukan saya kok percaya, aku yakin kok bisa. Ya Bapak Ibu yang maaf dari pangeran. Nah saya kira kapan awak dewa ini mah gak percaya sampai golongan di dewa-dewa kan bahasa. Coba kita berpikir dengan orang Islam yang tak takoni yang paham Islam sapa. Al-Baqarah itu surat apa tuh? Sapi. Nah iya, sapi wedok toh. Dia kuang ini lah, nangka begitu. Emang saya tidak percaya. Ya, dalam Al-Quran. Apa ada? Surat Al-Baqarah saat di cantan. Ah, dah ini. Ruyuk, ha? Tetap sapi. Makanya kita wajib hormat takdim marang sindarani dinding rahim. Makanya jalannya kuatin di dinding rahim manusia tercipta dengan khalifah Allah yang diturunkan ke muka bumi mergo jalannya nanti jawa itu
ingkang tumurun wonten ing rahime bunda. Akhirnya ditutup antara dinding rahim nanti selaput, ya. Makanya darah ini ono coroko doto. Makanya disebut balap dolin. Akhirnya kena ono wong aku coba teka. Amin. Ayo rasa lah mengajini lahir kita tuh pada dinding rahim. Namun kau pernah percaya nggak? Sing darah ini Dewi Kupang. Ini teman cara percaya mau karena Al-Quran ada yang rahim. Dewi. Dewi. Akhirnya saya ini kena apa, ada yang ngapun ada yang orang lain, ada yang kayu, kok mesti senang mereka gara-gara Dewi Kupang ini aku buatan permen nih. Ini jelas tentang dunia karena apa yang perselisihan kadang ngomong sehingga dijelas ke dunia tapi seharusnya kita itu lebih untuk ini yang bisa belajar orang kok terus bisa sampai besok kita itu belajar Allah orang korong wali Allah itu sampai lari nanti mereka apa Al-Quran ini tidak oke kan insya Allah. Allah Ta'ala kinurunke wahyu ning Kanjeng Nabi ku suku Jawa. Dadi sing luwih paham tentang isine Al-Qur'an iku insyaallah wong Jawa. Iku berarti yang betul semangatan ing nopo Kanjeng Nabi yang sare wahyu kok tengkuwo tentang masjid iki. Mboten aku alasane tengkuwo nih. Dadi alasane nek ku tengriki. Mangke neng teng masjid, akhirnya tempat masjid kok digawe gedagia. Kenapa kok gedagia? Kok do wong do kepengin oleh wayu do mlayu nang jero masjid, akhirnya nang masjid kok udah digawe pundhek. Jadi nek kapan ada gawe umpet tapi selamatan pagang ayam, ya nembene mbah wali aja nang jero masjid. Kok nek sampai iki mang nek Rasulullah nang ngene jero masjid terus piye? Karane piye iki ngene kan. Insyaallah berarti dhewe Kanjeng Nabi iki kok ape nyalip Nabi Allah Ismail. Wong Nabi Allah Ismail iku sing ngelok bangun Ka'bah. Nah, Rasulullah itu Nabi yang kita itu sangat mengajarkan untuk ketakwaan, untuk saling menghormati dan saling cerai-berai. Nah, nanti ya, ketika ini kalau kan belum nyerengakan kan, oh sangat masuk akal bahwa silsilahkan Nabi itu benar-benar orang Jawa. Jadi ceritanya kalau Jawa. Jalan aja kan, nah, lho, kata ini kan ya tiang Jawi senang ini kan nepi, tiang Jawi bukan tiang Arab lho kan tiang Arab sebenarnya ini kadang ini gini kan, insya Allah kok udah bingung tahun Dhul Hijjah, tahun Hijriyah tahun Hijriyah ini udah dihitung sampai tahun Abu Ghir kan, ya gue temok ada berarti aku nih, ya Hijriyah ini coba itu tanpa bulan tahun alif bisa enggak orang ketemu Hijriyah itu loh karena ini kan Hijriyah 1442 toh ini dihitung tahun alif Abu Ghir tahun lalu, tahun dal, tahun ini, tahun jemawal, jemakir ini coba orang nunggu ya bawa no Hijriyah wis dhewe tau ndelok film Kian Santang. Kian Santang kuwi wis repet tau ngarani filme iki. Karena ini repet ya bener bahwa Kanjeng Nabi iki sedek tak begitu. Ana kapan diulas secara dalam kan iki pertanyaan 50-50 soal. Baca 50-50 nang ngono. Kanjeng Nabi beda Kian Santang sepundi kan. Makanya kalian berlatih itu. Menurut saya sama ya, insya Allah Kian Santang sampai Kanjeng Nabi 20 menurut umur loh, aku kata aku wahyu nih nek ngelmu nih kan urangkan ya gagas Kian Santang nek wahyu nih ya rakyat Kanjeng Nabi menurut saya sama menurut umur 20 kan, 50-50 20 ya? Menurut saya sama ya Kanjeng Nabi karena tua Kanjeng Nabi insya Allah menurut saya tak lakoni ceritanya piye kalau saya mengarani tua Kanjeng Nabi
aku cari bukti lah, aku belajar ngaji ini, belajar ngecoy dengan pangeran yang bibitku ini aku cari bukti ya soalnya rakyat bukti aku sulit kok untuk percaya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, benar-benar orang-orang kita aku insya Allah kayaknya ini angel atau macam pegang, kalau orang bukti ini aku tak mau karena bukti ini aku yakin, karena bukti ini mau yang santang ini kan insya Allah makanya tak tahu ini sama tata penyut sepukat jam nabi mas menurut umur 50-50 siap ini tuh kajang nabi mungkin tak tahu ini cerita nih kesulitan kalian gak ada bukti insya Allah gak dipikir menurut sejarah atau kisah atau Alkitab malah sebutkan santang insya Allah tapi 50-50 bisa seumuran kok bisa. Nah, aku bisa ngarani ngono kian santang pernah berburung enggak nang bani Sayyidina Ali. Itu bukti san. Kian santang ki pernah merburu ke Sayyidina Ali 5 kali sampai 4 kali. Aku takon Sayyidina Ali ki sapa? Sok rapat ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang lahir Sayyidina Ali ku wis sakti itu. Kian santang sih tak takut dengan Kanjeng Nabi, aku orang takut yang praktis di Iya. Jadi di sini Mekah, lo dok ini soalnya yang praktis di Wahid, pacaran. Bukti ini orang kah? Nggak belum buka. Napa sampai yakin ya santang kian santang ini pernah berpura Sayyidina Ali. Nunggu nara perjuangan kitab, aku pengen roh bukti secara wujudnya atau ono-ono disebut sebesar itu ini, kayak Allah senang di Gunung Jati. Nah itu sopo, itu putra Roro Santang. Waktu ngancani Kian Santang berguru nabani Sayyidina Ali Mesir Turki sampai ke Baghdad. Itu pertanyaannya Rasulullah, wis lahir apa urung? Urung tentu gak bisa urung lahir, iya toh? Wong para sahabat para menunggu timan kan wis diomongi to wis tunggu wong Yahudi Yahudi besok nek nabi ku wis lahir titane tak kalahno sampean. Makane wong Jawa sebagian kepiye ana sing ngarani kan santang iki kanjeng nabi ngono ya ana. Tapi pian santang kembali ku iku direwangi roro-rosan iki nyata bukti ini ada kabeh. Nah, akhirnya kena apa kok Kian Santang ini memang semen gawe jangkon orang gawe kofiak putih mergo aku ini besok ada yang jangkong yang luwes suci ya iku Kanjeng Nabi Muhammad aku rada kewajiban gawe kofiak putih yang kewajiban gawe kofiak putih yang sohabate para Kanjeng Nabi yang para Kanjeng Nabi neng mah kamangane wong nek tak kudu nang Mekah do pagi nek kudu teh nek wong Jawa iki cukup gawe kiswah. Nah kiswah kuwi kok ya irfan. Prana sing kuat ora wong Jawa kuwi. Nek kiswah dienggo. Nek kiswah iki tutupe Ka'bah. Dienggo. Iki kok dipikul nang Jawa. Jawa, pakai mata cengkar, kalau sebarang.